bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Mana muka suratnya? 80. Oh iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam muqaddimah usul tafsir, wa qad ra'aitu minal ulama ilmu fasirin wa ghairihim man yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafsirihim. Sungguh saya telah melihat sebagian ulama ahli tafsir dan yang lain-lain, di antara mereka ada orang-orang yang menyebutkan di dalam kitabnya dan ucapannya sebagian dari tafsir Mu'tazilah, ma yuwafiqu usulahum allati ya'lam au ya'taqidu fasadaha, yang ucapan tadi mencocoki prinsip-prinsip dari Mu'tazilah, padahal si alim ini telah tahu dan telah yakin akan rusaknya prinsip itu. Tapi kenapa dia menukilkan? Karena dia tidak tahu bahwasanya kalam tadi itu mendukung prinsip tadi, cuma kalamnya dihias dan dipoles sehingga si alim tadi tertipu. Wala yahtadi lidzalik, si alim ini tidak tahu kalam tadi itu adalah apa? Dihiasi. Padahal dia mencocoki kebatilan. Ya terkadang memang seperti itu. Yaitu apa? Bahwasanya terkadang kebatilan itu dihiasi dengan kalam yang indah sehingga orang menyangka itu kebaikan. Sebagaimana apa? Terkadang kebaikan itu karena kita tidak pandai mengungkapkannya sehingga apa? Dikira itu adalah sebagai suatu kebatilan. Sebagaimana ma'ruf dalam ucapan orang Arab itu, wal haqqaqat ya'tarihi su'u ta'biri. Kebenaran itu terkadang tertimpa apa? Jeleknya pengungkapan. Kita ungkapkan tapi karena kita tidak fasih, maka jadinya apa? Orang salah memahaminya. Dan terkadang apa? Kejelekan itu diungkapkan dengan bahasa yang indah, orang menyangka oh itu kebaikan. Seperti yang kita sebutkan semalam itu. Dan itu adalah perkara yang sangat buruk. Orang lain yang nikah tapi syahnya yang menikmati wanita tadi di malam pertama, tapi dihiasi oh untuk apa? Cari berkah. Orang menyangka oh ini bagus cari berkah. Salah besar. Alhamdulillah, ya harusnya itu. Kalau kita tak pandai mengungkapkan kebenaran, kita nak cerita jadi macam mana? Salah kita juga. Ya memang kita harus belajar. Makanya memang belajar nahwu itu penting. Belajar sastra sesuai dengan bahasa di wilayah kita itu penting. Dan kalau kita sulit, kita minta bantuan kepada yang lebih pandai untuk apa menjelaskan. Makanya walaupun Nabi Musa itu beliau mengalami kesulitan di dalam sebagian takbir, ya ada semacam sedikit gagap walaupun tidak banyak, tapi sedikit saja. Beliau mengatakan apa? Wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid'a. Dan saudara saya yaitu Harun, beliau lisannya lebih fasih. Menunjukkan apa? Nabi Musa sendiri punya kefasihan, cuma Harun lebih fasih. Maka apa? Utuslah dia untuk menjadi apa? Penguat saya. Ma'iyah bersama saya. Dan juga apa? Memang dengan sebab ini maka Fir'aun menghina apa? Menghina Nabi Musa. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ataukah saya yang lebih baik daripada orang yang hina ini dan hampir-hampir tidak mampu menjelaskan? Padahal para ulama mengatakan Nabi Musa sudah menjelaskan dengan baik. Cuma apa? Fir'aun ingin apa? Sastra yang lebih bagus. Maka Nabi Musa memang diperkuat oleh siapa? Oleh saudara beliau yang lebih fasih. Ini menunjukkan memang pentingnya kefasihan di dalam apa? Di dalam dakwah. Baik. Kita baca qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dzalika li annahum kanu aqwiya fil asalib. Yang demikian itu adalah dikarenakan mereka para Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam metode penyampaian. Makanya disebutkan di dalam biografi Wasil bin Atha' itu, Wasil bin Atha' dia kunyahnya adalah siapa? Abu Hudzaifah, kalau enggak salah adalah Al-Ghazali. Kalau enggak salah atau Al-Mughazili, ana lupa. Ketika dia khotbah, maka apa? Maka ipar dia biras ya, yaitu siapa namanya Amr bin Ubaid, dia mengatakan apa? Saya enggak yakin kalau Nabi sekarang datang mampu mengalahkan engkau. Masya Allah, ini kalimat kufur, meremehkan Nabi, kalimat semacam itu. Memang dia sangat pandai di dalam apa? Orasi. Sampai apa? Dia pernah ditantang oleh apa? Sebagian orang, karena orang-orang tahu bahwasanya apa? Dia walaupun fasih, tetap dia punya kekurangan. Ketika mengucapkan roh itu sulit.
Maka mereka menantang untuk apa? Coba ucapkan berikut ini, semuanya kalimatnya isinya roh. Maka dia mendatangkan apa? Mufradat yang sama maknanya tapi apa? Dengan lafadz yang lain. Torik diganti dengan jihad ya, enggak ada roh-nya di situ. Ya pandai. Disuruh bilang BR dia mengatakan kolit. Ini isinya sama intinya. Ini pandai tapi apa? Pandainya adalah pandai yang sesat dia. Ini bahaya untuk orang-orang yang apa itu tertipu karena semata-mata manisnya lisan. Nah, ini bahaya. Tayyib fatajidu zahira kalamihim annahu jayyidun wa laysa fihi syai'. Engkau mendapatkan zahir dari ucapan mereka itu bagus, padahal tidak ada di dalamnya itu apa-apa, yaitu enggak ada faedahnya. Rasulullah telah Allah Ta'ala telah berfirman kepada rasulnya tentang kaum munafikun, yaitu apa itu? Wa iyaqulu tasma' li qaulihim. Kalau mereka bicara, engkau pasti akan mendengar ucapan mereka. Kenapa? Memang mereka adalah orang-orang yang pandai bicara. Ya, padahal mereka adalah tong kosong yang berbunyi nyaring. Kosongnya kosong yang dipukul indah lagi. Wah, itu pening orang-orang. Baik. Kemudian apa? Walakinnahu yadusunahu yadusuna fihi sum. Akan tetapi mereka memasukkan atau menyusupkan ke dalam ucapan tadi racun. Fahaula illadina yanquluna min tafasirihim ma yanqulun wa hum ya'lamuna fasada qaulihim. Sebagian ulama tadi, orang-orang yang menukilkan di dalam tafsir, dari tafsir-tafsir Mu'tazilah, apa yang mereka nukilkan dalam keadaan ulama tahu tentang rusaknya pendapat Mu'tazilah. Tapi apa? Tahu Mu'tazilah ini sesat, tapi ketika menukilkan ucapan, misalkan ucapan Zamakhsyari atau ucapan yang lain-lain, mereka enggak sadar ini juga termasuk bagian dari yang sesat itu. Mereka enggak tahu. Ma'nahu annahum ightaru bi asalibihim wa alfadhihim. Maksudnya adalah para ulama tadi mereka terpedaya dengan metode-metode yang dipakai oleh Mu'tazilah wa alfadhihim dan kalimat-kalimat mereka. Wa lam yahtadu ila ma kanu alaihi minal batil, dan mereka tidak menyadari kebatilan yang ada di dalamnya, di dalam lafaz-lafaz tadi. Wa qad sabaqa lana anna sababa dzalika annahum kanu ya'taqiduna ra'yan tsumma yastadilluna li ra'yihim. Dan telah terdahulu pembahasan dari kita bahwasanya sebab mereka mengungkapkan kalimat-kalimat tadi adalah karena mereka sudah memiliki akidah, sudah meyakini suatu pendapat, baru kemudian mereka mencari dalil untuk mendukung pendapat mereka. Bukan belajar dulu baru membentuk akidah sesuai dengan ilmu yang didapatkan, tapi sudah punya akidah dulu baru apa, cari dalil dalam Al-Qur'an untuk menguatkan. Au yastadilu nabi nususil kitabi wa sunnah ala ma la tadullu alaih, atau mereka mencari dalil dengan nas-nas Alkitab wa sunnah yang tidak ditunjukkan oleh apa? Oleh nas-nas tadi. Nas bicara yang lain, mereka bicara yang ini. Atau nas bicara yang ini, mereka bicara, mereka memahaminya dengan sesuatu yang lain atau membawa kepada sesuatu yang lain. Qala Syekhul Islam rahimahullah summa innahu bisababi tatarrufi haula wa dhalalihim. Kemudian disebabkan karena tatarruf, yaitu sikap ekstrimnya mereka. Tatarruf yaitu apa? Melampaui batas sampai ke ujung-ujung. Dan sesatnya mereka, dakhalati ar-rafidatul imamiyah, masuklah kelompok yang berikutnya yaitu rafidah imamiyah. Summal falasifah, kemudian ahli filsafat. Summal qaramithah, kemudian orang-orang qaramithah pengikut Hamdan Qurmut. Ini sebenarnya adalah apa, sekte dari rafidah juga, orang-orang batiniyah. Ya, orang-orang qaramithah ini yang nantinya apa itu, nantinya dalam kisah itu adalah membunuhi ribuan kaum muslimin yang sedang apa, sedang haji, bukan siap untuk perang, dan kemudian apa, mencongkel Hajar Aswad itu. Ini qaramithah, dan mereka adalah apa, satu sekte dari rafidah. Wa ghairihim wa ghairuhum, dan yang selain mereka, fima ablagh min dalik, yang lebih buruk lagi daripada kelompok-kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama masih apa, tafsirnya itu masih sedikit ada apa, ada ikatan, ada keterkaitan. Adapun kalau rafidah sudah enggak ada kaitannya. Ketika bicara masalah Jibti wa Tawhud, Abu Bakar wa Umar, apa kaitannya? Enggak ada kaitan lafaz sama sekali. Dan makna-makna yang lain yang ma'ruf. Ketika Nabi Musa mengatakan apa itu? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Mereka mengatakan yaitu Aisyah. Dari mana Nabi Musa bilang suruh sembelih Aisyah Bani Israel? Enggak ada kaitan sama sekali, terlalu jauh. Tayyib. Wa tafaqamal amru fil falasifah wal qaramithah war rafidah. Kemudian urusannya menjadi semakin tafakum, yaitu kacau balau. Istilahnya kacau balau ya. Kacau balau. Iya, kacau balau. Kacau bilau. Kacau bilau.
Ah, tayyib. Yaitu apa? Ketika falasifah masuk, ya betul-betul apa penakwilan yang terlampau jauh. Demikian pula qaramithah dan demikian pula apa rafidhah. Mereka membahas masalah apa itu? Masalah Nabi Khidir. Menunjukkan apa? Oh, agama terbagi dua, agama zahir dan agama batin. Wah, kata mereka. Nah, ini bukan penafsiran yang betul. Kenapa? Karena memang syariatnya lain-lain di zaman itu. Sementara syariat Muhammad SAW itu adalah syariat yang menyeluruh di seluruh dunia dan hukum sesuai dengan zahirnya. Yang batin tidak dipandang kecuali apa? Itu di sisi Allah Ta'ala. Tayyib, fa innahum fassarul Qur'an bi anwa'in la yaqdi biha al-alimu ujubah ajabah. Karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan jenis-jenis penafsiran yang seorang alim itu tidak akan habis keheranannya. Yaitu apa? Manakala Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba', maka nikahilah wanita yang kalian sukai, dua atau tiga atau empat. Kata mereka, dua maksudnya adalah sholat subuh, tiga maksudnya adalah sholat maghrib, ruba maksudnya adalah sholat duhur dan asar dan isya. Berarti apa? Masalah bilangan rekaat itu ada dalam Al-Quran. Apa kaitan sholat dengan nikah? Ini na'udzubillah. Orang alim akan heran, kalian dari mana belajarnya itu? Gak ada kaitan sama sekali. Ini jihadnya mereka. Tafsirur Rafidhah ka qaulihim. Tafsir Rafidhah seperti ucapan mereka tentang ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh telah apa itu? Tabat itu binasa secara maknanya. Kedua tangan Abu Lahab dan tangannya memang akan dan dia akan binasa. Huma Abu Bakar wa Umar. Di mana itu Abu Bakar wa Umar adalah tangan kanan dan kiri dari Abu Lahab. Kapan ada kaitan? Ini adalah tafsir yang sembarangan. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin yakni bil yadain Abu Bakar wa Umar. Yaitu maksud Allah kata Rafidhah dengan dua tangan Abu Lahab adalah Abu Bakar dan Umar. Wa huma la yadan, mereka adalah dua tangan. Wa yadani li Abi Lahab, dua-duanya adalah tangan dari Abu Lahab. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan dari kesesatan macam ini. Wa hadza mimma yadullu ala anna Rafidhah fil haqiqah indahum minal ghil wal hiqdi ala sahabati radhiyallahu anhum bal wa ala dinil Islam ma ya tasattaru nabi zahiri halihim min annahum muslimun dan seterusnya panjang sekali. Tayib. Dan ini termasuk perkara yang menunjukkan bahwasanya Rafidhah pada hakikatnya mereka itu memiliki dendam dan kebencian terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Seluruh tafsir yang jelek ditimpakan kepada para sahabat. Bahkan apa mereka itu dendam terhadap agama Islam. Walaupun mereka itu ya tasattarun, mereka itu adalah bertopengkan yaitu tuqiyah dengan apa zahir keadaan mereka sebagai muslimun. Khotbah kalimatnya bagus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maulid nabi, oh ini zahirnya bagus kata orang-orang. Tayyib. Kemudian wa annahum ahlul Islam dan bahwasanya mereka adalah muslimin. Nanti mereka akan teriak-teriak untuk apa? Oh, para pemberontak harus dibantai, harus dihabisi. Tapi ternyata apa? Mereka sendiri pemberontak. Tayyib. Wa hum wal iyadu billah fi batini amrihim min asyaddin nasi adawatan wa bughdan li ashabir rasul alaihi salatu wassalam. Padahal mereka naudzubillah, mereka itu di batin urusan mereka termasuk orang yang paling keras permusuhan dan kebencian kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, farajulun yaqul, seseorang mengatakan innahu mu'minun wa innahu muslim, mengatakan saya ini mukmin, saya ini muslim. Yaqul inna hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar wa Umar. Tapi dia mengatakan ayat ini turun tentang Abu Bakar dan Umar. Ashrafal umma ashrafi al ummati alal itlaq. Berarti ini titik. Ashraful ummati alal itlaq Abu Bakar wa Umar. Padahal umat yang paling mulia dari umat ini secara mutlak adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa enggak dikatakan Rasulullah? Yaitu adalah yang paling mulia dari umat Rasulullah. Alnya adalah al-ahdiyah. Fa idza kana mithlu hadhil ayah tatanazzalu alaihima fama baqiya lil muslimina sya'an ba'da dzalik. Kalaulah ayat ini memang turun terhadap Abu Bakar dan Umar, berarti kaum muslimin tidak memiliki sisa kebaikan sama sekali. Kalau yang terbaiknya saja sudah dinyatakan celaka oleh Allah Ta'ala, maka apa yang bagaimana yang derajatnya lebih rendah dari mereka? Memang ini adalah Rafidhah na'udzubillah. Tayyib. Kemudian contoh yang lain. Wala in asyrakta la yahbatanna amaluk.
pasti. Ayat ini yang diajak bicara Rasulullah. Pasti kalau engkau itu berbuat syirik, maka amalanmu akan gugur. Kata mereka, baina Abi Bakar wa Umar wa Ali fil khilafah. Ini adalah kejadian yang turun tentang Abu Bakar dan Ali, Abu Bakar dan Umar dan Ali di dalam masalah khilafah. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau membela Ali, maka amalanmu akan diterima. Tapi kalau engkau membela Abu Bakar dan Umar, berarti engkau musyrik, maka amalanmu akan gugur. Ini gimana tafsir semacam itu? Ini adalah apa, kejahatan orang-orang Rafidhah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal bayana laysa bihadzal ma'na? Apa? Innal bayana laysa sihr. Innal bayana laysa sihr. Inna minal bayani la sihra. Ah, sihra. Iya, memang betul. Sesungguhnya ada di antara bayan itu yang merupakan sihir, yaitu apa? Menyebabkan orang yang sedih menjadi tertawa, menyebabkan orang yang tertawa menjadi sedih, menyebabkan orang yang marah itu menjadi ridha, menyebabkan orang yang ridha menjadi marah, sebagaimana disebutkan di dalam syarahnya itu. Menunjukkan apa, betapa pentingnya masalah apa, masalah bayan ini. Kalau digunakan oleh orang baik, maka dia sangat mendukung dakwah. Tapi kalau dia digunakan oleh orang jahat, maka dia akan merusak dakwah dan seterusnya. Hadis siapa itu ya? Muttafaqun alaih dari siapa ya? Terlupakan, Ibnu Mas'ud kah? Dengan buku itu ya, Fathul Majid. Kenapa? Dalam buku Fathul Majid ada bincang innal bayani la sihr. Apa namanya? Handphonenya tertinggal.